Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Langer Oji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Heikner. Ini adalah jam tangan Heikner seri 1713L. Jam tangan Heikner yang modelnya itu mirip banget sama kayak Rolex Datejust ya. Kalian bisa lihat di bagian strapnya, di bagian ringnya, apalagi di bagian dialnya yang bentuknya motifnya kayak gradasi gitu. Jadi antara warna coklat ke emasan, kelihatan mewah banget. Dan kalian tahu ini jam tangannya ini harganya murah, teman-teman ya. Jadi nggak kelihatan murahan gitu nih, lihat. Strapnya juga pakai strap solid yang padat ya, jadi tengahnya nggak kosong gitu nih. Tuh, strapnya model kayak gini loh. Harga 600 ribuan, bos nih. Kasanya pakai kaca mineral. Di sini ada side clipnya juga. Marker angkanya diganti dengan berlian kayak gini. Ya, ada logo Heikner, di sini ada tulisan Sky Glass. Buat settingnya gampang, kalian tinggal tarik pull gini, terus kalian putar ke atas gini. Ya, kalian putar ke atas. Tahu nih. Sampai lewat tangga 12. Nah, kalau ganti berarti ini jam 1 dini hari. Setelahnya kalian tinggal tarik setengah gini, terus kalian puter. Nah, kayak gini, puter gini buat ganti tanggalnya. Oke. Okay? Ringnya ini mewah banget sih. Bikin kelihatan mewah tuh ringnya ini, teman-teman tuh. Ya. Untuk ukurannya berapa, Bang? Untuk ukurannya sebentar. Untuk ukurannya ada di 31,1 mm dengan ketebalan jam ada di 8,8 mm dan untuk ukuran strapnya ada di 16 ya, ini masuknya ke size 16, 15,8 itu masuknya ke size 16. Kemudian untuk ukuran dari sini ke sini itu ada di 37,5 ya. Bagian bakalnya seperti ini, ada logonya Heikner, dan kalau dipencet tuh kayak gini nih. Oh, bagian backcase-nya ada logonya Heikner Sky Glass SB All Stainless Steel Water Resist di 3 ATM HW1713L. Ini pakai bukaan yang diputer gitu ya. Jadi bukaannya yang model diputer gini. Jadi dia tuh lebih awet. Harganya berapa? Di 636.000. Buh, 636.000. Murah dong untuk sebuah jam tangan yang modelnya kayak gini. Ya, ini kalau dipakai juga cakep nih. Nih, tuh lihat. Uduh, nih. Nggak kelihatan jam tangan murahan, beneran, sumpah. Nanti kenanya sekitar 400 ribuan. Itu menurut saya harga yang worth it untuk sebuah jam tangan Heikner kayak gini, teman-teman nih. 400 ribuan, bos. Keren, ya. Untuk box, kalian bakal dapat box kayak gini. Ya, nih, ada bantalan. Nanti kalian juga bakal dapat kartu garansi yang kayak gini. Ya, kartu garansinya kayak gini. Oke, barangnya ready. Tinggal satu ini aja yang warna kayak gini. Kalau mau, kalian tinggal WA aja. Nomornya sudah ada di bawah ini. Di 0838-6565-8989. Bisa juga ke Instagramnya Langer Oji, seluruh marketplace-nya juga bisa. Di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Jadi, sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. Jadi silahkan tinggalkan komentar kalian ingin di review jam tangan apa. See you!